Pemirsa, nama Bima Arya menjadi penentu arah dukungan Partai Amanat Nasional di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Apabila Bima bersedia, PAN akan menyandingkan kadernya tersebut sebagai Cawagub Ridwan Kamil. Hasil rapat kerja nasional ketiga Partai Amanat Nasional di Bandung, Jawa Barat memang belum memutuskan calon ataupun arah koalisi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Meski demikian, dalam rakernas PAN tersebut, PAN mendorong salah satu kadernya, Bima Arya, untuk ikut dalam Pilkada Jawa Barat. Saat ini Bima Arya yang menjabat sebagai wali kota Bogor masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Apakah dirinya akan maju atau tidak? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan keputusan tersebut ditunggu PAN untuk menentukan arah koalisi dan dukungan di Pilkada Jawa Barat. Jika Bima Arya memutuskan tidak maju, maka kemungkinan besar PAN akan mendukung Deddy Mizwar yang diusung Gerindra dan PKS.